Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafada al-mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in amraha ata'atuhu wa in nadhara ilayha sarratuhu wa in aqsama 'alayha abarratuhu wa in khaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah istri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta marwahnya